Kebanyakan air nih. Ayo Zul, ini ati mengandung kolesterol yang meronta-ronta loh Zul. Zul lagi diet. Oh, ini minyak tok jangan iki lho. Minyak tok. Ati ki minyak tok lho. Heeh, kolesterol pol. Siapa ini? Gak tahu gimana itu kok bisa ada nasi di situ. Kalau dikasih kuahnya Mas Toli pikir gimana rasanya? Nanti aja lah. Cicipin. Iya dong Zul, sudah dimasak. Mari cicipin Mubazir ya. Iyalah, ayo Suna juga lah. Minyaknya. Minyaknya. Udah turun berapa kilo nih? Ini artinya ngebawa amis ya Mas ya? Nanti ntar masaknya bisa artinya ngebawa amis. Kan jahe. Oh iya ya, enggak. Kan gini Mas, caranya tuh kita itu kalau lagi masak itu hati kita juga harus bersih. Bersih? Iya. Pantesan saya kemarin gak enak, saya kotor kemarin. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita masak. Kebetulan masaknya bareng-bareng, sehingga menu di meja itu ada banyak teman-teman, sehingga membuat kita dilema mau makan yang mana gitu kan. Pertama-tama kita tengok. Nah ini, ini merupakan masakan daripada Mas Tolib yang mana, apa ini Mas bentuknya seperti Mas, ini matinya ini ya. Kasih tutorial. Ada teman baru namanya Mas, siapa Mas? Nengok sini Mas, belum tampil. Mas Bayu dari Lampung. Lampungnya di Mas Tulang Bawang. Amazing. Salam kenal. Saya juga Lampung Mas. Istrinya. Tawa aja Mas Una ini. Gitu deh, Tulang Bawang. Tapi saya ini jalan di Lampung sudah sangat amazing sekali ya, karena tol. Saya juga punya YouTube ini. Oh, ini YouTube-nya ya? Ini Mas Tolib ya. Enggak, ini tadi Mas Tolib itu masak kerang, cuma kok ditaruh di sana banget. Jadi saya tuh kayak, kenapa gitu? Ya biar tadi kan panas. Oh. Jadi biar teman-teman langsung makan. Subuh. Iya. Baik banget. Jadi orangnya enggak tega kalau masak banyak diumpetin. Ya. Jadi ini kenapa nih Mas? Ini kerang burik namanya. Kerang hijau guys, agak kehitaman gitu ya. Iya, nah, paling enak kan kerang hitam. Betul. Oh, kerang hitam. Ini ada ati, ini baru saja saya masak semur ati. HP-nya iPhone ya. Amazing banget. Ngono, Mas Tolib ini. Tadi Mas Bayu lagi goreng apa tadi? Nugget. Oke. Okay. Ini Mas, ini yang sudah ada di sini itu free gitu ya. Oh. Gitu ya. Free dong iya. Iya, jadi tak khusus Yoka Life penghuni ya. Penghuni Yoka Life gitu ya. Baik bangsa apa aja. Betul sekali. Manusia bisa. Jangan. Ya, jadi yang sudah ada di sini ini bisa. Ini, contohnya ini ada. Kalau saya kan ini videonya di balik layar cintanya. Oh iya, oh, gitu ya. Iya. Asem. Saya tuh dari tadi kok ada buah ini, berarti ada. Itu ada sesuatu lagi di dalam. Oh, masih ada ini. Ini Zul. Ulah Zul ini ya. Namanya dan ayam sangit. Tuh. Ayam semangit, ayam semangit. Oke, okay, minasang, sokujisi masuk. Ayo Mas Talib, makan. Ayo makan. Enggak usah deh, yo. Ya beres ya. Kita makan dulu. Ini aman nasi ya, nasi aman. Oke. Enggak kasih Mas ya. Heeh. Oke, ambil. Mas Bayu ini dari Lampung. Baru datang berapa hari ke sini, Mas? Ayo. Ya. 4 hari hari ini ya? Heeh, 4 hari. Oke, siap. Gambatin ya. Gambaro. Gimana Mas Tolib? Hah? Apa? Saya tadi udah tawarin makan belum? Belum. Mas Tolib, makan. Coba diulangin dong nawarin. Iya. Saya denger saya. Mas Tolib, makan itu. Oh iya, makasih. Iya, makan bareng, makan. Tapi tadi nasinya udah matang itu ya? Udah, ada 1, 2, oke, teman-teman. Kita pindah job jadi itu aja yuk. Kemana? Pencarian bakat yuk. Pencarian bakat, gak bisa. Nori aja yuk. Iyalah, nori mulu selama-lama inilah ya. Dan di sini tanaman yang mana yang dibuat oleh Mas Tolib itu sudah nampak tinggi ya.
Jadi, ini kangkung dulu kan saya kan beli ya, saya potong-potong. Terus saya taruh di air, tuh keluar akarnya. Kok bisa gitu ya? Iya, saya kok enak lama-lama kan gitu ya. Terus akhirnya diteruskan sama Mas Talib. Jadi kita itu selama hampir sebulan ini nggak pernah beli sayur, teman-teman ya. Karena Mas Talib itu ini kenapa? Habis dipotek malamnya tumbuh lagi. Iya. Ya. Jadi benar. Jadi kita nggak perlu beli sayur ini. Kangkung ini bisa mencukupi satu warga Yokalek. Temanin lah. Iya, ini mau ambil nasi ini. Dua orang ini makannya buah terus ini lah. Sepertinya butuh serat. Enggak. Apa namanya? Buah kami ini mengandung apa namanya? Zat besi ya. Oh. Sama karbo itu dia. Iya, aja. Susu, nasi itu mengandung vitamin C. Betul. Teh orisinya gimana? Gua minum. Mentor dan kalau aku kan banyak lemaknya, so. Abis makan, sholat tidur. Wih, enak banget. Matanya udah merah. Duh, Mas Bayu ini makan sini apa? Mas Rizal modalnya? Ayo lah Mas Bayu. Enggak berani Thailand. Kayak saya naik pesawat ingat saya ya. Apa? Itu. What you like? Rice, alfine. Keluarnya gini. Nah, ini buka. Tapi kenyang ya pesawat ya. Makan dikit aja ya. Apa ada tambahan kasih zat kenyang kali ya? Lagi mas. Ini siapa masak Mas Bayu Anggoro bener-bener ah. Raden Wijaya itu anak Kevin Anggoro. Kulkas. Yuk, sejaman pira yuk. Apa nyawa? Nyawa oke. Itu pakaian tolak panas. Tolak panas banget. Membantu banget loh, Mas. Tak sewa pokoknya. Alah, itu. Itu tulis ya. Biar satu kita nyindir. Ah, malu-maluin di sini. Banyakan air nih. Ayo Zul, ini ati mengandung kolesterol yang meronta-ronta loh Zul. Zul lagi diet. Oh, ini minyak tok jangan iki lho. Minyak tok. Ati ki minyak tok loh. Heeh, kolesterol ini siapa ini? Enggak tahu gimana itu kok bisa ada nasi di situ. Kalau dikasih kuahnya Mas Tolib gimana rasanya? Nanti aja lah. Cicipin. Iya dong Zul, sudah dimasak. Mari cicipin mubazir ya. Iyalah, ayo Suna juga lah. Minyaknya. Udah turun berapa kilo nih? Wah ini benar-benar. Menyala bangku. Mas Tolib kok makannya jauh banget sih? Oh lagi pikol. Sama ini. Siapa ya? Ya ayo bang, ayo. Idenya kapan keluar ya, ayo. Cepet. Ini idenya itu harus tes gitu ya. Oh itu gelas? Hah? Gelas itu? Iya, kurang banyak. Sidut. Bisa aja idenya. Ya, kalau punya ide bisa bikin daiso bangku. Gak ada yang beli kan bisa. Iya sih, kurang gede sih ya. Iya benar. Oh, lapor sama istri lupa saya. Iya. Lupa sama istri. Gimana maksudnya? Enggak lapor sama istri. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal minna wa qina adzaban nar. Ya Allah. Banyakan air tadi teman-teman. Ini artinya ngebawa amis ya mas ya? Nanti ntar masaknya bisa artinya ngebawa amis. Kan jahe. Oh iya ya, enggak. Kan gini mas, caranya tuh kita itu kalau lagi masak itu hati kita juga harus bersih. Bersih? Iya. Pantesan saya kemarin gak enak, saya kotor kemarin.
pikiran Anda kan terlalu lagi masak kan jadi ke bawah Mas gitu. Ke bawah hokeng sih. Masak pikiran hokeng gitu, itu nanti masaknya jadi gitu. Masak kertas. Kertas hokeng yang paling ini masak.